Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wal karihal kafirun wal karihal musyrikun wal karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pengerusi acara dan juga Al-Fadil yang membaca doa sebentar tadi, Tuan Haji Khair Nadirun. Sifu boleh, semua boleh, senior boleh, semua boleh kan? Dalam debat saya dulu, dia saksi lah. Dulu tengok saya daripada mula debat sampailah saya grad. Jadi dia saksi saya Samsul debat. Kan? Jadi dia antara hakim-hakim legend lah kata kan dalam debat. Dia je yang saya sempat apa tadi, Tuan Amran tadi ya. Itu saya ingat nama yang lain tak sebab pernah barisan div-div kehormat lah ya. Dia lagi div kehormat tu lagi lain tanggungjawab dia. Senang je nak tengok orang yang tanggungjawab dia besar daripada kita. Jadi kita jangan nak komplain banyak. Senang je nak tengok dia punya tanggungjawab lagi besar daripada kita, iaitu kursi dia lain berorang. Senang je dia lain kan. Nak pula ada stage lagi lain. Ada stage yang lagi lain. Jadi kursi saya dengan tu sama. Tapi tanggungjawab dah beza-beza. Bayangkanlah. Lagi besar tanggungjawab yang duduk kat kursi. Kan? Yang kursi yang lain tu. Jadi hari ni tajuk kita etika dan akhlak. Akhlak dalam pekerjaan. Kan? Jadi saya paling seronok datang sini lah. Seronok nampak buku banyak. Saya kata Mojo tak bawa isteri. Dia memang gila tengok. Bukan gila buku dah perempuan ni. Gila bayar. So, gila suruh kita bayar. Bukan dia bayar pun. Dia pilih kan. Ni baik ni untuk ni bang ni buku ni bagus-bagus yang tu kan. Jadi mana tu. Tu pun etika kat tu sebenarnya. Kena faham. Orang lelaki memang ditakdirkan pada dulu sampai sekarang. Kita peranan kita dalam rumah tangga dah ditetapkan. Kalau kita bergaduh dengan isteri kita. Saya macam-macam dah yang abang buat. Kan. Perempuan pun cakap, dah macam-macam dah yang sayang buat. Kan, yang sayang buat tu semua pengorbanan, kena faham. Suami tak boleh sebut macam tu, abang macam-macam abang buat, itu tanggungjawab. Dia macam tu, perbezaan dia lah, perbezaan dia kan. Jadi macam bos marah kita kan, sebab dua semua tanggungjawab, tetapi tanggungjawab bos beza. Kan, korang tak tahu macam mana rasa kena marah dengan menteri. Korang tak tahu, kau kena marah dengan bos tu baru 1/8 daripada sistem marah tu. Yang dia orang kena, yang dia orang kena pula 10/8 pecahan tak wajar. Punya toruk kena marah kan. Jadi itu saya jumpakan kawan saya, itu seorang kawan saya, dia jadi setiasa sulit. Pegawai khas untuk seorang raja ni lah, raja lah dalam Malaysia ni. Berbual dengan dia kata, ya Allah, orang biasa marah kita faham. Kita kena marah, rupa baru dia faham. Bila raja marah ni lain. Dan macam tak tahu, barulah aku faham apa orang sebut daulat-daulat ni. Dia kata-kata kita punya perasaan rasa lain. Macam nak kena panah petir apa semua ada. Dia kata macam tu lah. Macam tu kan. Macam orang lelaki kan. Orang lelaki marah isteri. Orang perempuan tak ada apa. Paling kuat dia nangis. Sampai hati apa buat. Dia macam tu ya. Dia macam tu. Tapi orang perempuan marah lelaki sikit. Rumah dah berakhir hidup ni rasanya. Tu sebab orang lelaki paling takut orang perempuan marah tu. Tu kena faham kan. Jadi itulah. Jadi peranan orang lelaki dalam rumah tu dia kan. Bab-bab tu sebab kalau orang lelaki dia tak boleh komplain orang perempuan. Kenapa dia nak dinding gala ni langsir macam ni, sofa macam ni. Dia ada hak untuk itu sebab dia paling lama menetap dalam rumah tu. Orang lelaki ajak keluar, ajak mesyuarat. Tahulah kan orang penting ITPM kan. Orang penting tu banyak benda. Kejap-kejap keluar buku je, kejap keluar buku tu macam-macam. Sibuk. Jadi mana balik rumah pun sekadar nak tidur je. Kena tak perasan pun wallpaper dah tukar 5 kali tukar. Tak perasan. Jadi orang lelaki memang tang bayar tu orang lelaki. Jadi kena terima hakikat. Jadi balik pada tajuk kita. Tajuk kita bekerja. Sebab satu perkara saya selalu bagi gambaran pada semua. Kita kena fikir satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Bekerja lah. Kadang orang cakap kan, bestnya kalau cuti kan. Tak ada. Cuba tengok orang yang cuti. Kadang dia menyesal dia cuti. Kenapalah aku cuti? Tahu kalau macam ni baik kerja je. Dia boleh bergaduh dengan sakit suami isteri. Cuti tapi tak pergi mana-mana. Bini marah macam tu. Cuti tapi tak pergi mana-mana. Apa cuti? Orang perempuan berhak cakap macam tu. Sebab dia orang lelaki kena jaga hati dia kan. Seorang lelaki, okay lah, nak pergi mana tu. Kena cakap je lah pergi mana.
Kisahlah orang mana. Tapi dia takkan berhentikan. Tak kisahlah orang mana, tak berhenti kat situ. Dia ada sambungan dia. Tak kisahlah orang mana. IKEA ke? Dia ada kamar. Saya ingat kena buat buku lah yang tu. Kena buat buku. Jadi maknanya sistem. Jadi maknanya orang yang bercuti kadang, kenapa aku tak kerja? Itu sebab saya sebut kepada semua staff, mana-mana tempat saya pergi, ingatlah wahai pekerja-pekerja sekalian, cuti itu bukan satu hak tetapi keistimewaan. Kalau bos bagi, cutilah kita. Kalau bos tak bagi, jangan cuti. Itu je, tak payah nak mengungut. Memang tu hak bos kita nak bagi cuti, tak nak bagi cuti. Kalau dia tak ada hak, kalau bos kita tak ada hak nak bagi cuti, tak bagi cuti, kenapa kita minta kan dia? Kan? Bos, minta cuti bos, boleh tak bos ni? Kita, siapa yang ada ke dalam ayat Quran beritahu, kalau kita minta, maka wajib bagi? Tak ada. Tak ada pun, Nana, tak ada, tak ada pun, kecuali dalam keadaan-keadaan emergency. Kan? Memang ada bos yang macam tu kan, emergency pun tak bagi, ada. Tapi tu tak berlaku kat sini lah, kat Afrika dan macam tu lah. Kan? Minta cuti, bos tak bagi. Sebab bos ada hak. Biasalah staff-staff ni dah tahu dah trik, bawa file banyak macam ni. Bawah tu barang cuti. Bawah sekali. Dia cerita ni, bos ni, ni, okey, okey, okey. Okey. Tapi ni macam ni, okey. Yang ni bincang berian, okey, okey. Sebab bos, ya Allah bos, baru perasan bos ni satu bos. Dia sebenarnya bawah tu yang file tadi tak ada apa. Semua orang kata macam mengesampingkan tumpuan bos je kan. Jadi bos nampak kita macam tak biaya sangat nak cuti. Macam tu kan? Macam tu akhirnya. Just sekarang nak mula kan, tak lama lagi nak cuti. Apa cuti yang paling ni, yang cuti lama yang dah orang fikir sekarang ni? Cuti apa? Kan betul saya cakap, betul tak? Saya dah cakap kan, betul tak? Saya saja dia invite tengok, dia yang jawab. Gaya haji, dah cakap dah. Kan dah fikir kenduri mana kan. Kita tahun ni telajak raya kan. Jamuan raya masih ada lagi. Kan walaupun dah habis Syawal masih buat lagi kan. Nak pula dia akan sambung dengan gaya haji. Tahun ni memang meriah lah, dia bersambung tu sampai gaya haji. Tahun ni dia tak jamuan raya agak dia kata kan, pra raya haji dia kata kan. Yalah, jadi mana kata dari segi kita ni bersyukur satu perkara, dalam kita duduk kat sini dengar ceramah ni bermakna apa? Kita adalah pekerja, kita adalah pekerja dan kita ada kerja. Sedangkan kat luar sana berapa ramai orang yang tengah naik motor pandang sana pandang sini, ada yang jalan turun bas kulu kilik memikirkan nak kerja apa tau. Fikir nak kerja apa sebab kerja tak ada. Untuk dia, belum ada rezeki nak bekerja. Kita pula yang dah ada kerja tengah mikir macam mana cara tak kerja. Macam mana cara untuk mengular kerja. Saya nak cek tempat lain lah, tempat lain bukan sini lah. Itu sebab saya buat, kalau buat game team building tu kan. Saya buat untuk grup Mahkamah KL sampai 5 grup lah. 5 grup saya buat tahun 2015-2014 macam tu. 5 grup. Bila kita buat grup kan, ada kan 3 hari 2 malam biasalah, lepas ice breaking, dalam kelas, ada game-game. Sampai hari yang ketiga kita buat outdoor tau, outdoor. So outdoor ni banyak checkpoint ikut grup masing-masing dah dipecahkan lah ni kan. Termasuklah satu checkpoint tu, saya buat permainan damula. Baru saya faham, orang tua main damula teruk pun. Dia main damula kan, penuh perasaan, menjerit dia kalau kena ular. Ular pula. Tangguh. Dia kata kan. Tapi tak ada siapa pun memikirkan kenapa orang dulu buat permainan game damula tu. Tak ada orang fikir. Rupanya game damula tu ada kena-mengena dengan kehidupan kita. Ada kena-mengena dengan career kita. Ada orang baru kerja tak berapa tahun dah naik tangga. Kan? Tengok ada orang tu main dia jajap tangga lah, sedap betul, nasib dia baik betul tangga. Sop-sop tangga lagi, sop tangga lagi. Yang seorang tu kejap-kejap ular. Allah, ular lagi. Allah, dia macam malu dengan orang yang dia main. Allah, nak ular. Lepas tu kawan siap kelak, ular lagi. Kan, kan? Ular. Yang seorang tu pula tangga tak, ular tak. Dia melangkau. Bukan. Allah. Bila kat tangga dia langkau, kat ular dia langkau. Tapi perjalanan dia smooth lah, dia tak ke belakang. Cuma masalah dia dekat 98. 89-100 mundur balik kan. 89-100 mundur balik. Tak habis-habis ni. Dia istiqomah dah awal tadi, tapi dia istiqomah mundur. Tengok kawan makin dekat, kawan makin dekat ni kan. Macam tu kat karier kita. Kan kehidupan kita kan, macam tu juga. Ada orang baru kerja dah naik pangkat. Sebab apa? Bukan salah bos. Bos ingat buat keputusan sendiri dia seorang aja ke nak naikkan pangkat orang?
dia ada board dia, bincang dan mesyuarat. Kenapa dia ni? Dan bincang-bincang-bincang, orang ni cadang diri ni. Dan satu perkara yang menggerakkan hati dia, Allah Ta'ala. Dengan izin Allah, rezeki dia naik pangkat. Jadi kalau nak marah orang dapat sesuatu, kita bukan marah orang. Kita marah orang yang kita marah yang bagi, iaitu Allah. Itu sebab kena hati-hati. Macam mana dia boleh naik tahap apa benda? Bila kawan cakap rezeki gak. Wah, dia nafi ke pula tu. Rezeki gak, tapi kita ni tak ada rezeki. Tak ada lah, kata kan. Ha. Lepas tu kan, kalau kita tengok yang ular tadi apa? Kan, yang ular tadi, apa dia? Kejap-kejap kena transfer department. Sekejap pergi sini, sekejap pergi sini. Pangkat tak naik-naik, tapi transfer aje. Cuba sangka baik, agaknya Allah Ta'ala bagi aku pindah banyak department ni, supaya aku pandai banyak perkara, besok naik pangkat senang. Semua dah tahu, orang tak ditipu dia. Dia tak ada kalau Allah Ta'ala meninggal semua orang yang menghalang kita naik pangkat tu. Meninggal laluan tu tiba-tiba kan, bos baru tu suka sangat kita. Kita naik pangkat, kita dah tahu dah, ini semua saya pernah buat ni. Ini. Kadang-kadang aku tak tahu ke tempat kau lepak minum mana. Aku tahulah sebab aku dulu pelepak tu dalam hati. Dulu aku pelepak sana tau, dia dah tahu. Nampak tak? Jadi dia pandai semua. Yang tadi, yang undur, 98 undur balik tadi. Tak, pencen-pencen. La ilaha illallah. Bersambung-sambung kontrak. Nak habis, sambung balik. Maknanya apa? Sangka baik khidmat dia masih diperlukan. Macam tu. Jadi macam tu lah kehidupan kita. Tahu? Kehidupan kita macam tu. Semua ada sebab. Kalau kita tengok kan dalam kerja kita, kerja kita. Itu sebab Timbalan Mufti Negeri Sembilan, Ustaz Nur Azami bin Haji Alias, dia kata, soalan nak kita tanya pada diri kita adalah bagaimana kita nak menghalalkan rezeki yang kita makan pada setiap bulan. Kita cucuk duit, memang kita tak mencuri. Tapi deserve atau tidak? Oh, cakap jawab. Layak ke tidak kita ambil duit yang kita cucuk tu dengan tahap kita kerja biasa-biasa, kawan kita kerja berat. Dia tanggung semua kerja-kerja kita. Kita tak datang, kita lambat, dia buatkan. Kita tak layan orang, dia yang layan orang. Kita tak buat file tu, dia tolong buatkan file. Tapi gaji sama dengan kita. Cuba tanya balik. Contoh. Kerjanya MC, jap cuti. MC cuti. Asam meninggal, cuti. Tak kira, habis betul. Memang tragis dah kisah keluarga ni. Sebab dah hampir semua meninggal lah. Sampai satu tahap, jiran lorong rumah dia meninggal pun dia cuti. Terpaksa sebab dah tak ada orang lagi untuk dimeninggalkan. Betul keadaan ni, benda ni berlaku kat semua tempat. Saya dah suruh dia orang belajar dengan staff ITBM ni macam mana cara untuk kontrol benda tu. Kononnya tak berlaku kat sini lah. Ha, macam tu lah. Kononnya. Ha, jadi makna kata kita kena syukur dengan apa yang kita ada. Ini satu nikmat Allah Ta'ala bagi. Tiga perkara Allah Ta'ala akan tanya. Akhirat besok nikmat. Lepas tu Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Yang ketiga Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim. Tiga benda ni Allah Ta'ala tanya. Nikmat apa Allah Ta'ala tanya? Nikmat umur, kau hidup dulu berapa tahun? Macam mana kau habiskan umur kau dulu? Yang kedua nikmat apa? Nikmat muda dulu habiskan ke mana? Oh, dulu banyak enjoy. Kan, ada tak kau datang majlis ilmu? Ada. Kalau ada penceramah datang kat ITBM tu, datanglah dengar. Tapi tu pun duduk belakang-belakang. Ni contoh tau, bukan orang sini, tempat lain. Ha, kan ada lah yang terasa kan. Ha, dia biasanya kalau datang seminar khusus macam ni, yang duduk depan biasanya yang datang lambat. Biasanya macam tu. Kan yang datang awal dia booking yang belakang-belakang. Kan? Ha, kalau dia jarang lah orang kita ni, orang Malaysia ni jarang masuk bilik dewan tu, dia tengok tempat kosong. Jarang. Dia akan tengok muka dikenal. Dia suruh booking tempat dia kan. Ha, itulah. Pergi minum macam tu. Pergi minum kan. Geng, muka yang sama lah tiap-tiap tahun. Bukan sama, halakah yang sama. Geng minum, ketua kumpulan tu adalah orang yang bawa kereta. Ha, dia akan decide kat mana minum hari ni. Dia akan decide. Tak, ada satu tempat best, ada satu tempat best. Wah, cara gelak pun betul lah tu. Betul tu. Ha, kan? Memang ya, dia akan decide. Ha, lepas tu tak bercampur dengan yang lain. Nampak tak? Okay, nikmat umat muda. Yang ketiga, nikmat apa Allah Ta'ala tanya? Nikmat harta. Kemana duit kita belanja? Mana kita dapat duit? Mana kita dapat harta tu? Kemana kita belanjakan harta tu? Duit gaji kita. Deserve atau tidak? Kemana kita belanjakan duit kita pun ditanya. Jangan cakap ni duit kita. Suruh tas kita. Tak. Beli kereta sampai 10 biji. Contoh. Kan? Ataupun, jap-jap tukar sport rim. Jap-jap tukar sport rim. Untuk benda yang tak perlu, Allah Ta'ala akan tanya. Kenapa kita habiskan duit tu sampaikan untuk benda lain tak ada? Kau sedekah tak? Tak sedekah. Kenapa? Duit tak ada. Cek balik, duit ada tapi belanja untuk benda lain. Allah Ta'ala tanya. Beli tudung sampai 20 rak. Macam nak meniaga. Kan?
Siap letak label sendiri. Minah kata. Contoh tau, contoh. Ada ke nama Minah sini? Aminah tak ada eh? Ada. Contoh lah dia buat. Kan sekarang boleh tempah logo tu, label tu, Aminah kan. So, saya tudung ni semua Aminah. Wah cantik tu tudung kau kan. Tentu tu kan. Tak ada. Allah tak akan tanya berbelanja untuk apa. Handphone berapa kali tukar. Macam saya tak adalah, tak terkejar dah dulu. Sekejap tukar, sekejap tukar. Dulu lah zaman mula-mula kerja dulu kan. Seronok, asal gadget, bawa handphone baru keluar kan. Mula kena sawan bab satu. Nak tukar. Babi lah, payah sangat faham. Bab satu tak faham. Dia tanya bab satu apa bab satu tu. Orang puas lah nak jaga bahasa kat institut terjemahan. Kau ni, aduhai. Payah tu. Kalau tak faham, buat muka biasa. Jangan tak nampak sangat. Jangan. Nanti orang tahu. Tanya cik, kita belajar dalam debate ni kalau tak faham, buat faham. Macam tu ya kan? Ha, jangan nampak kelemahan kita tau. Ni orang perempuan memang tanya. Kenapa tu kan? Macam orang tanya dalam, orang perempuan tanya dalam Facebook lah. Kenapa nampak bapak dia debat? Orang kata bodoh tu simpan sikit lah. Jangan tunjuk ke orang tahu. Kan? Ha, macam tu lah kaedah dia. Macam tu lah keadaan ni, maknanya harta kita belanja ke mana. Gunakan untuk apa. Kan? Sampaikan dulu sahabat, seorang sahabat Nabi, Khalid nama dia. Sahabat ni, masa zaman sahabat dia dapat duit 200 ribu dirham. Bawa balik rumah. Sedih muka dia. Isteri tanya, kenapa wahai suamiku? Nanti Allah Ta'ala tanya, setiap dirham ni ke mana aku belanjakan. Jadi jangan risau wahai suamiku, isteri kata. Dia panggil semua fakir miskin, anak yatim, orang susah, ibu tunggal. Bagi, habis 200 ribu dirham tu. Barulah senyum suami dia. Dia kata, Alhamdulillah, aku telah buat dengan cara baik. Jadi makna, bukan zaman sahabat dia, sampai sekarang pun, kalau lelaki tak tahu nak buat apa dengan duit dia, orang perempuan boleh bantu. Baks ni bang, tahulah saya, kan? Dengan cara yang berbeza lah. Dengan cara yang berbeza. Orang perempuan ni dia kena terima hakikat. Dia bukan penting sangat material, tapi material boleh menjadikan dia gembira. Tuh, perempuan. Bagilah hadiah. Bagi hadiah. Nah, yang duit bulan ni untuk belanja. Abang? Berapa ni? Tanya lah tu. Berapa ni? Tak adalah banyak sangat. Dalam 2,000 abang. Abang ni kenapa? Wah. Tak, orang perempuan kadang... Tak, orang lelaki mah wajib bagi nafkah kat isteri dia walaupun isterinya bekerja. Tol. Balikkan ni lah poin dia bawa. Abang tadi dengar ceramah lah kan. Dia dah cakap. Dia tentang pembahagian-pembahagian ni semua kita kena revise balik bang. Kena revise balik. Tapi orang perempuan boleh kalau dia kata dapat duit tu, dia tak nak. Dia tolak sebab dia kata dia boleh cari sendiri. Tak ada masalah. Itu lebih mulia. Nah, yang ambil lah duit 2,000 abang. Ni 2,000 ni saya tak nak. Abang ambil, simpan untuk keluarga kita. Yang penting abang setia. Okay. Yang ni saya tak nak. Abang, duit ni abang ambil balik. Orang lelaki jangan risau, itu tak akan berlaku. Kau bagi memang dia sapu punya kan. Nah, yang duit bulan ni 2,000, zap tahu tak apa. Kan? Tapi memang tanggungjawab pun bagi. Dia tak, dia nafkah ni paling basic. Paling basic nafkah ni kan. Kita bagi makanan yang mana isteri tu makan yang memungkinkan dia boleh hidup lagi esok. Itu basic nafkah. Betul, bagi makan tu. Sebab kalau kita pergi makan dekat kedai mamak ke malam, tengah-tengah malam, bukan tanya, yang nak buku apa-apa tak? Salah soalan tu. Yang nak makan apa? Cakap aja. Sekarang abang beli. Alah... Tak lapar pun. Jangan percaya. Kau beli aja satu buat balik. Sebab biasa sampai rumah, bang, tiba lapar pula. Perangai dia sampai rumah. Tiba iklim tu berubah tiba-tiba. Sebab perempuan dia berbalik-balik dalam kepala dia. Lapar tak. Tu. Jadi betul. Tapi nafkah tu buat balik. Dah, abang dah beli dah tadi. Abang agak-agak memang lapar. Dah, abang dah bungkus dah. Nasi dengan ayam goreng kan ni. Kena, wajib beli. Sebab apa tu malam tu. Kita kebetulan memang sepanjang malam keluar. Kita belikan makanan untuk dia. Abang. Dia faham tu. Kemudian yang ke... Berapa dah terlupa dah tadi tu. Itu dari segi harta kita. Dan yang keempat, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Nikmat ilmu. Ilmu yang kita ada. Kita share tak dengan orang.
Yang pertama, yang kemudian yang kedua, kita amalkan ataupun tidak. Dah tahu rasuah tu tak boleh. Bila rasuah tu tak boleh, tapi kita dah tahu ilmu tu, tapi dekat luar kita tetap terima rasuah contoh. Ha, jadi benda tu dah tak mengamalkan ilmu yang kita ada. Tu yang pertama, nikmat. Yang kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang tugas kita, tentang apa juga berkaitan dengan amanah. Dalam satu hadis Nabi sebut, la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahdalahu. Tidak beriman orang yang tidak menjaga amanahnya, dan tidak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Jadi dari segi amanah ni benda berat. Daripada sebesar-besar amanah sampailah sekecil-kecil amanah, tetap amanah. Allah Ta'ala akan tanya. Masuk pejabat, bawa anak hujung minggu, tak ada apa kan, tak ada orang nak jaga anak. Duduk student diam. Nah, ambil kertas satu-satu. Conteng-conteng tau. Nah, pen. Kertas pejabat punya, pen pejabat punya, amanah dah tak ada. Nampak kecil. Tapi daripada situlah bermulanya membawa pada benda-benda besar. Ah, tak ada. Kalau kita betul-betul nak bagi anak tu, bawa daripada rumah. Benda-benda yang kita memang ada kat rumah, bagi. Yang ni barang-barang dia nak conteng, dia nak baca, dia nak apa tu bagi. Jangan kita salah guna. Kadang-kadang benda-benda tu, benda kecil nampak amanah lah tak. Dekat-dekat masyarakat kita pun cuba tengok. Engkau aku tengok relax, kau kena AJK ke? Aku AJK biasa-biasanya. Kenapa di istilah AJK biasa-biasa? AJK ahli jawatan kuasa yang nak menggerakkan program-program, menggerakkan aktiviti. Makna dia pun ada amanah. Macam mana kau boleh cakap kau tak ada kerja sebab kau AJK biasa-biasa? Kalau dah tahu pada awal tak boleh, lepaskan jawatan, bagi ke orang lain. Jawatan nak, tanggungjawab tak nak. Kan, kalau ikut contoh kerja kan, siapa kerja jadi kerani, pembantu tadbir, dia balik pukul 5. Jadi balik kau. Jadualnya 5:30. Ah, 5:30 balik. Ketua pada kerani tu mungkin balik dalam pukul 6:30. Kemudian penyelia kan, mungkin dalam penolong pegawai, dia akan balik pukul 8 malam. Ketua pada penyelia tadi, itu pegawai kanan, mungkin balik dalam pukul 10 malam. Eksekutif memang dalam pukul 11-12 macam tu. Nombor satu siapa? Nombor satu siapa kat sini? Tak, pangkat dia lah, bukan orangnya. Pangkatnya apa? CEO kira memang tidur sini terus lah, tak balik. Tak, maksud bukan saya suruh buat macam tu, tapi maknanya dia datang dengan tanggungjawab. Makna tanggungjawab dia besar. Maknanya kita kena fikir lagi tinggi jawatan. Kita nak jawab, naik pangkat, tapi kerja tak nak. Macam mana? Kita minta lah aku naik pangkat. Lepas tu mungut. Banyak kerja, tension tu sekarang. Dulu pun tak macam ni. Dah, kau nak sangat naik pangkat. Kawan-kawan relax kan? Kawan-kawan, yelah dah sombong sekarang, nak minum dengan kita tak nak, nak naik pangkat ni. Kan? Kawan-kawan kita, kau fahamlah sikit, aku sekarang kerja tanggungjawab banyak. Kan, Allah Ta'ala dah bagi aku naik pangkat dengan amanah yang besar. Aku kena buat. Betul? Itu sebab orang perempuan, macam layan suami, berat sangat kan? Berat sangat layan suami ni, macam-macam permintaan dia. Apa kata kita sub kan? Ada yang tak faham eh? Orang lelaki cepat faham dia. Tak ada, kita abaikanlah, kita abaikanlah. Contoh. Tak, maksudnya tu sebabnya saya nak tanya orang perempuan. Kalau kita belum ada anak kan, suami isteri. Suami kena sayang isteri 100%, isteri sayang suami 100%. Tapi bila dah ada anak? Orang perempuan jawab. Jawablah. Jawab. Dia pun terperanjat tau kena tanya soalan macam tu. Sebab orang lelaki dia tak payah tanyalah, dia orang lelaki memang sama dia tak, dia memang dia pun tak pasti hidup dia. Dia macam terserah lah macam tu kan. Ajalah. Kan tak, orang perempuan yang boleh merencanakan ni. Saya nak tanya berapa persen pembahagian tu? Sebelum saya tunjuk baik kau jawab. Berapa persen nak pembahagian? Kata dia ada yang nombor lagi ke? Tak boleh. Ada yang kira 60%, tak boleh. Lebih sangat tu sekejap. 55%, 45% okey kot. Kan? Tak, jawapan yang paling tepat. Jangan dibahagi-bahagikan. Tak boleh bahagi. Layan suami 100%, layan anak pun 100%. Anak jangan, kadang-kadang kita layan suami, bapa ni anak datang. Diamlah, tak nampak kita cakap dengan ayah kau. Itu bukan cara dia. Sekejap je. Bagi anak faham, sekejap eh. Bang, tadi ni. Okey, bang eh. Okey, anak. Macam ni, hafal. Macam tu.
Maknanya jangan kita apa, maknanya dua-dua nak kena layan. Suami punya tu, orang balik kerja, tahu penat sangat kan. Daripada TBM ni, muka pun nak penat. Saya tengok yang datang masuk orang, muka penat. Kan? Yelah, lift tiga lift. Kan? Tengok lift tadi, muka stres depan lift kan. Dah lah, dia tunggu lama, tiba-tiba Samsul Debat tu masuk. Kan? Orang cakap bagi Samsul Debat naik dulu, ada yang cakap macam tu kan. Jadi, betul kan. Macam tu, dengan anak sama. Kan? Jadi, makna kata kita kena terima keadaan itu dan keadaan balik rumah ada hak-hak yang perlu kita sempurnakan. Dekat pejabat ada hak kita, dekat rumah pun ada hak. Amanah anak tu bukan untuk kena marah. Kita dulu balik, ya. Apa hal? Ha lagi? Ha, ayah kita dulu macam tu. Lepas tu? Alah. Yalah, ingat apa tadi? Apa hal? Tak ada cikgu, tak ada yuran. Banyak. RM1. Tak ada banyak pun. Besok minta kan mak eh. Selesai. Benda boleh settle. Bukan tak boleh settle kan. Kan? Ha, jadi tu amanah. Ini anak kan. Kalau jangan bising boleh. Tu tak penat sekarang ni. Aduh tepi lah. Oh marah anak. Tak pernah fikir pun. Kan? Kadang anak tu. Dia beli detention. Dia pun luah dalam Facebook. Ataupun dia jumpakan kawan dia. Kalau jumpa kawan yang baik tak apa. Jumpa kawan yang jahanam kan macam mana. Ha, nampak. Itu dari segi amanah. Isteri pun jangan sakitkan hati dia. Kan? Nabi suruh berlemah lembutlah dengan isteri kerana sesungguhnya dia adalah pembantu dan teman yang setia. Nabi sebut. Nabi sebut sebagaimana kamu punya hak ke atas isteri-isteri kamu, isteri-isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Faham? Faham tak? Yang hak tu bukan yang isteri-isteri tu. So kerana kamu punya hak ke atas isteri-isteri kamu, isteri-isteri kamu juga punya hak ke atas kamu. Faham? Kalau faham, mangguk. Faham? Jawab, faham. Alhamdulillah. Yang hak tu tadi, bukannya yang tu. Maksud isteri-isteri tu adalah ramai lelaki, ramailah perempuan tu. Faham? Ha, okay? Cover. Okay. Jadi, mana kata tu amanah Allah Ta'ala akan tanya. Kita kerja pagi sampai pukul 5.30. Masuk ke 8.30 sampai ke 5.30. Sejauh mana kita bekerja? Yang banyak rehat minum. Pukul 9 minum. Kan, minum pukul 10.30. Pukul 10.30 sampai dekat lobi terjumpa orang kampung. Ya Allah, kau kerja sini ke? Dia nak beli buku. Haa, lama dah. Jom lagi minum. Ya, aku lepas minum. Ngadalah kau pergi minum dekat Diamo. Kan, minum dekat Diamo. Minum kan. Minum. Lama lepas tu pukul 12. Dekat 12 baru balik. Punya seronok bercerita. Kebetulan bos tak ada sampai ke 12. Ya Allah. Tak boleh keluar lewat hari ni jam ni. Kena jemput anak balik sekolah pula. Keluar jemput anak balik sekolah. Pukul 2 tak masuk lagi. Pukul 2.45 baru sampai. Orang tak tanya. Dia sendiri cakap teruk betul jam. Orang tanya pun tidak kan. Teruk betul jam ya Allah. Sebab aku tension petang ni nak minum kat mana. Minum lagi. Pukul 3 minum sampai pukul 4. Pukul 4 sampai kat meja baru nak kerja. Okay. Ya Allah. Tiba-tiba dah pukul 4. Tak rasa pun kerja. Dah kerja mentah darah tang pagi. Masa bila nak rasa kerja, betul tak kan? Ha, tu jadi kena tanya balik. Kita minum, makan. Sudahnya quality time. Lepas tu kita dapat gaji sama. Itu sebab kena kita tanya balik. Kenapa anak aku ni? Aku belajar pandai. Dulu result aku tak macam ni. Anak aku, ya Allah. Akbar. Saya tu pun tanya anak saya. Apa sebab nombor kau banyak sangat? Saya kata, kau tahu tak? Abah dulu. Arwah atuk kan dulu, kalau abah dapat lebih nombor 4, memang kena hutan. Ada sekali abah dapat nombor 8, kena hutan. Kau ni kalau nombor belah-belah macam ni, kira kena bunuh ni. Saya cakap macam tu. Dia kata macam tu. Tapi ialah saya positif, tak apa. Buat yang terbaik. Ada seorang bapak tu marah. Kan hari report, sekarang kan hari report card day kan. Kan? Jadi saya tengok bapak dia marah. Daripada kalau nombor 1 masuk kalau nombor 2, nombor 2, nombor 3, ni dah kelas hujung, kau nak pindah mana lagi? Bilik air. Dia marah. Aku kata bapak macam ni pun ada. Aku kata kan, budak tu terpinga-pinga, tak tahu nak jawab macam mana. Tinggi betul falsafah ayah dia tu. Yelah, kelas dah hujung, hantar bilik air dah hujung kan. Mana lagi nak hantar kan. Kata aduh, kata anak kita positif. Walau berapa banyak pun nombor dia, cikgu pun kata kejut. Puan, anak puan ni nombor 37 daripada 38. Okay, mana ada seorang lagi lah. Positif kan, positif. Boleh saya tahu yang seorang tu siapa?
Jadi cikgu pun, aku salah cakap ke apa cikgu tu? Tapi saya pesan dengan cikgu tu dah, amanah sebagai seorang cikgu, dia kena cerita dengan mak bapak. Sebab biar mak bapak tahu, tak payah lagi dah bercakap benda-benda bahasa yang yang diulang-ulang beberapa keturunan ni. Berhentilah. Kan bila mak bapak tanya, anak saya macam mana cikgu? Cakaplah, dia malas, tak buat kerja. Ini, dia ni okey sebenarnya, tapi yelah kan budak kan, main-main. Tapi saya yakin kalau dia rajin, insyaAllah boleh berjaya. Memang dah agak lah, wife saya mesti pandang. Betul abang cakap. Sebab saya dah cakap lah malam tu, besok dengan cikgu mesti cakap macam ni. Betul lah abang. Dia cakap, macam mana nak sini? Polosit nombor satu. Pemalih, tak nak belajar. Mana perempuan tak diusik. Saya hari-hari doa, ya Allah, bilalah budak ni nak pindah sekolah. Oh, jadi bapak tu pula dia pandang anak dia. Kau pahal. Menuduh. Barulah betul. Tiga dialog yang cikgu selalu sebut kat sekolah. Yang diulang-ulang daripada beberapa keturunan. Bila marah budak. Apa nak jadi dengan kamu ni? Satu. Marah budak tu ayat dia. Yang kedua, kamu tahu tak peksa tinggal berapa hari lagi? Kedua. Dan yang ketiga, yang paling popular. Zaman saya dulu, tak habis-habis. Tak habis-habis zaman dia. Entah, cuba perhati yang survey dengan cara cikgu marah. Mak pula kat rumah, tiga-tiga tu dia pakai. Apa nak jadi dengan kau? Dia tahu tak peksa tinggal berapa hari? Zaman mak dulu, tiga-tiga pakai. Tiga-tiga pakai. Ayah jarang-jarang lah, dia petik satu, dia jarang. Mak tiga-tiga pakai. Betul, biasa macam tu. Dia gelak besar tu, betul lah tu. Tu keadaan ni. Maknanya cerita tentang amanah. Amanah kita. Amanah sebagai seorang pekerja. Amanah sebagai seorang bos. Amanah kerja kita. Benda yang patut dahulu didahulukan. Kemudian-kemudiankan. Tiba-tiba dapat pula emergency kena buat. Pun tanggungjawab kita kena buat. Dan kemudian yang ketiga yang Allah Ta'ala akan tanya, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim, hubungan satu dengan yang lain, kita dengan staff, hubungan yang baik. Kalau kita tengoklah banyak kes-kes di luar yang menjatuhkan sesuatu organisasi, bukannya orang luar pun, orang dalam organisasi itu sendiri. Dia memburukkan staff-staff yang lain. Ini tak adalah, department ni tak dipakai. Yang teruk department ni je. Untuk mengetahui korang, macam tu. Kita bila pergi beraya, kenapa cerita sedap ni, terlajak cakap. Bagus saya kerja kat situ kan. Aku dengar kat bahagian ni. Bahagian tu, tak payahlah. Aku tahu sangat dah perangai orang dalam tu. Tak. Walau macam mana kita benci pun, kita kena pertahankan organisasi dan yang berbaik organisasi kita. Tak adalah. Okey, kita semua mandai je. Sebenarnya macam ni semua. Balik tu kita cover balik counter balik kawan kita. Tukar tu tak? Cerita sampai tersebar. Tapi aku cover lah aku cakap ni. Oh, iya ke? Maknanya macam tu. Jaga. Macam rumah tangga lah. Jangan burukkan rumah tangga kita. Orang perempuan senang nak masuk syurga tau. Jangan burukkan rumah tangga. Tu je. Empat, Nabi kata. Jaga solat, jaga puasa bulan Ramadan. Ketiga, jaga maruah diri dan maruah suami. Jangan buka cerita-cerita tak elok suami. Walau macam mana tak elok pun suami kita, jaga tu benda tu. Dan yang keempat, taat perintah suami. Nabi kata kalau dapat buat empat-empat ni, masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Orang perempuan, sampai syurga pun boleh pilih pintu. Pintu ni kot. Macam tu lah keadaan. Orang lelaki mana boleh pilih, dapat masuk untung. Kan? Betul. Tu sebab orang perempuan mulai hari ni dengar cakap saya. Taatlah segala perintah suami. Faham? Setuju ke tidak? Ada jawab tak tu. Dia bagi hadis tadi tu. Nak tunjuk dogi tak dogi yang perempuan. Taatlah segala perintah suami. Setuju? Dia tak segala tu. Dia berat tu betul tak kan? Okey lah. Okey, saya betulkan. Taatlah segala perintah suami yang baik sahaja. Setuju? Atau pun kuat. Orang lelaki saya nak tanya, kahwin baik tak? Baik. Tahu tak apa. Faham kan? Menyesal jawab. Kan? Betul lah. Benda baik tu kahwin. Kita kadang, sebabnya kita jangan salah. Kalau kita baca dalam surat khabar. Lima orang pegawai daripada jabatan agensi ini telah ditahan disebabkan rasuah. Lima telah pun ditahan disebabkan salah laku. Lima anggota polis telah ditahan kerana menerima wang suapan sebanyak ini. Pertamanya mereka baru dituduh, belum tahu lagi bersalah tak bersalahnya. Jadi kita ni jangan terlajak cakap, kadang terlebih cakap seolah-olah macam kita ni baik sangat. Itulah dia, buta mata, buta hati, dapat duit sikit tak nak jaga, amanah pun tak ada. Ni semua dunia semua ni, cik cakap.
bila cakap Allah Ta'ala datangkan ujian kat kita. Datanglah seorang bawa sebuntil duit datang kat rumah kita. Tolonglah, minta tolong. Kau tolong adjust ni, aku bagi kau. Okeylah. Bila kita okey je, kita dah tentu tahu kita bersalah. Nampak sangat kita pun lebih, orang kata, bukan kata lebih baik, lagi teruk daripada orang yang kita cakap tadi. Nampak tak? Itu sebab bila nampak orang kena tangkap tu, terus doa. Orang ni kena tangkap, orang ni kena tahan, orang ni dia nak khabar dalam berita. Ya Allah, kau jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini, ya Allah. Nampak kes artis. Contoh kan, yang baru ni viral, heboh lah. Pasal inilah, itulah, inilah kan. Yang, macam tu lah kan, saya tak nak cerita pun lah. Jadi, saya tu slash saya cakap, cukup. Kita tak tahu cerita sebenarnya, apa yang berlaku, apa provokasinya, apa yang dia cakap, apa keadaan yang sebenarnya. Jadi kita ni melihat daripada angle orang yang tak tahu apa-apa. Jangan cakap apa-apa. Terus doa, ya Allah, kau jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini, ya Allah. Itu lebih baik. Nampak orang tu kahwin, bini dia 4. Jangan cakap gatal nak mati. Jangan. Doa terbaik, ya Allah, jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini, ya Allah. Kalau aku tak tahan, ya Allah, tolonglah, ya Allah. Kalau ia pun jangan lebih 2. Contoh macam tu doa. Faham? Yang hujung tu tak nak ambil pun tak apa. Saya jumpa Ashraf Muslim baru ni. Dekat ada satu function, saya tanya, bang, bagilah petua sikit. Petua apa? Kan gaya dia macam tu apa? Cakaplah, yalah, itulah. Ah, itu. Senang je, ustaz. Dia 10 je. 10 je. Apa dia? Yang pertama bijak, yang kedua sampai nombor 10 semua sabar. Mana kata? Oh ya, sabar juga. Ha, memang kena sabar banyak, kena sabar dia kata. Memang ya, tu yang kita nampak, yang ini indah. Yang tak indah bukan saya cakap dia ada masalah, tak. Setiap kehidupan rumah tangga semua ada masalah masing-masing. Nampak orang tua kahwin dengan muda. Jangan cakap nak mati sangat dah orang tua ni. Terbiat agaknya. Gatal. Jodoh orang kata. Kenapa kau marah yang tua tu? Cuba tanya yang muda tu. Kenapa you kahwin? Kan rancangan hiburan yang hari Ahad tu, yang biasa orang tengok tu pukul 11, secara istiqamah orang tengok rancangan tu kan. Pukul 11 sampai pukul 1 antara, macam tu lah masa dia. Dekat TV 3 tu lah. Alah, lebih kurang macam tu lah kan, lebih kurang macam tu kan. Apa tu rancangan tu? Saya tak nak sebut lah, lebih kurang macam tu lah bunyi dia kan. Kan dia gosip ni, kadang-kadang gambar artis ni dia kahwin dengan lelaki tu, dah tua sikit kan. Jangan marah tu, cuba tanya. Kenapa you pilih dia sebagai suami you? Saya pilih sebab dia romantik. Ha, kau orang tua tu romantik. Yang kedua, setiap kali saya marah dia, dia tak pernah balas balik. Dah dia pokak. Tak terangah kan? Contohlah. Jadi makna kata, jangan kita apa. Itu sebab saya cakap, kena sabar. Jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan putuskan hubungan. Kau dengan aku tak ada apa-apa, jangan. Satu benda pasal silaturahim, tak kira lah bab berkeluarga ke dalam kita ni sama pejabat, ingat satu perkara. Nabi dalam satu hadis, Nabi sebut, tidak ada dosa. Ingat betul-betul eh? Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Mana dua-dua dapat? Di dunia, akhirat pun dapat. Saya ulang balik. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka pada kedua ibu bapa dan dosa memutuskan silaturahim. Ingat tu. Makna berat tu. Sebab silaturahim ni, Allah Ta'ala bagi sifat Allah rahim pada perhubungan tu. Kasih sayang. Jadi jangan kita putuskan. Daripada dulu, taut silaturahim, taut silaturahim. Itu dia. Dan dalam kita bekerja, jangan lupa, pertama, dalam kita etika dan akhlak kita bekerja, yang pertama adalah, jangan lupa kita untuk memulakan kerja kita setiap kali kita datang, momentum awal. Bekerja momentum mesti awal. Tak ada yang masuk ke 8:30, perbincangan dulu. Macam mana malam tadi? Kau tengok tak drama malam tadi? Membincangkan episod drama malam tadi. Gemar betul dia tengok cerita apa tu, hero apa? Hero Alah Fatah Amin tu lah apa? Apa? Ha, hero Hero Cinderella apa? Oh, hero seorang Cinderella. Cik dia macam ni, seorang tak apa kenapa. Hero seorang Cinderella kan. Suka tengok Fatah Amin tu kan, suka ah tengok. Macam tu kan, cakap dia kan. Romantik, macam tu kan. Dia marah Fazura. Tapi Fazura tu tengok biasa je. Tapi tak tahulah pandangan dia terhadap saya kan.
Benar macam tu. Kaedah. Kalau dia dengar macam aku lah. Tak ada, tapi lawa lah, lawa kan. Lawa siapa, kalau bagi free nak lah kan. Tapi maknanya Fazura dengan Fatah Hamid ni kita tengok cerita ulas. Kita tak sangka kan, ya Allah jahat betul mak apa tu kan. Sedangkan ni waktu kerja ni, kau nak ulas-ulas lah time lain. Kalau betul nak berbual sangat pasal tu, datang awal sikit. Eh, kita datang pukul 8 tau, kita nak buat discussion pasal episode malam tadi. Okay, mak, 8:30 kerja, start kerja. Macam tu, faham? Tak ada salah. Sebab kita diamanahkan kerja daripada kuapa mai kuapa. Macam tu lah. Kan, ini bercerita tuntang. Tengah hari tak sanggup, tak keluar makan sebab nak tengok tonton.my. Nak buka balik drama-drama, nak kodok balik malam tadi tak sempat tengok, tengok online. La ilaha illallah. Tu nak kena jaga momentum awal, jangan lengah-lengah, jangan sibuk. Lepas tu dia ada empat jenis bekerja dalam tempat kerja kita. Pertama, nama dia administrator. Sangat mentadbir. Dia masuk on time, balik pun on time. Kadang dia muka pertama kat mesin pancikat tu. Tunggu, beratur. Dia seorang lain beratur. Lepas tu dia sangat tersusun meja dia kan. Kalau orang usik barang dia, dia tahu. Laci pertama apa, drawer kedua dia isi apa, drawer ketiga apa. Sangat kemas. Dan dia ni memang tak suka simpan kerja sebab dia nak meja dia kemas, dia sangat teratur. Yang kedua, nama dia performance. Memang kerja memang gila bab satunya. Gila-gila kerja. Datang awal, kadang balik tak tentu lagi. Kadang tengah-tengah malam pun balik sebab dia kejar deadline. Bos memang suka kat dia ni. Sebab bagi kerja memang dia buat semua, tak pernah tolak. Nah, meja memang berterabur orang ni. Atas meja ni, bawah meja semua betul. Bawah ni ada apa semua dekat ni. Laci tu, bawah, dekat kaki, kat pasu tu pun ada. Berdatang, mana file aku bagi kau tu, akat kaki kau. Dia ingat. Walaupun macam tu, dia ingat. Yang ketiga, kategori pekerja yang ketiga adalah entrepreneurs. Maknanya usahawan. Meniaga kerja kat pejabat. Okay kan kawan semua. Tak. Sekejap je. Tak beli tak apa. Tengok dulu. Bagi pamphlet. Bagi sampel kuih raya kan. Bagi ni. Ni tudung-tudung ni betul. Kalau nak buat aku bawa. Ada kat rumah dah. Stok-stok. Yang ni tengok lah mana ni. Yang ni sesuai dengan kulit kau. Ni tu lah cerita. Macam-macam kan. Lotion lah apa semua. Macam-macam. Dia meniaga je kerja. Alhamdulillah benda tu tak berlaku di sini. Di tempat lain. Cara gelap pun tahu berlaku kan. Saja test. Dan yang keempat, nama dia followers. Ikut orang ya. Ada. Kau pergi tak ceramah esok pagi sampai suruh depan tu. Pergi, kalau pergi sesama tau. Kan duduk sesebelah. Kalau tak pergi sesama. Kan susah aku seorang ngejawab kan. Kan kena jawab aku seorang jawab. Pergi sesama. Tak pergi sesama. Ada. Dia ada jenis macam tu. Kalau orang balik lambat, contoh hari tu bos tak ada. Hari ni aku ingat balik awal kot, bos tak ada. Betul ke? Betul ni? Kalau betul aku pun balik awal ni. Cakap betul. Nak balik awal ke balik on time? Macam tu keadaan dia. Dia ikut orang. Yang sebenarnya dalam kita bekerja, semua sifat-sifat ni nak kena ada sebenarnya. Tapi ikut kesesuaian. Okay, pertama, momentum awal. Yang kedua, komitmen kerja. Kerja kita duduk kat meja kita, kena siapkan. Benda kalau ada, kita bangun pun sebab kita nak uruskan berkaitan dengan kerja kita tu. Tu komitmen. Kita kena syukur tau, kerja kita tak susah macam orang lain. Cuba tengok kerja lagi susah daripada kerja kita. Kita kerja pejabat dengan aircon, kadang demam sebab aircon kuat. Kan, codik ke tak codik, kau pasang 16, kau pakai jaket. Lepas tu keluar tiba-tiba panas kat luar, tu demam tu. Cuba slowkan sikit kan. Jangan sejuk sangat. Yang tu lah kan. Kerja kita senang. Cuba tengok. Kalau saya pergi dulu kan tempat UPNM kan, kita masuk camp Sungai Besi kan. Tu tengok askar macam ni lah. Bila bos dia lalu, terus tak. Pagi sampai petang. Cuba kita boleh tahan tak pegang tu. Sampai tak payah sampai petang lah. Sejam pun tak tahan tau pergi situ. Contohnya tiba-tiba CEO arahkan. Okay. Puan Maria. Contoh bukan nama sebenar. Adakah Maria? Ada. Mana? Okay. Contohnya. Okay Maria. You pegang pen ni. You pegang satu buku. You berdiri depan pintu tu. Apa? Assalamualaikum. Tak tahan. Ramai yang meninggal depan pintu tu ni. Tak, sebab kita tak boleh. Kita kerja kita, alhamdulillah kita boleh bangun sendiri. Kita nak minum air sekejap, nak duduk. Boleh, tak ada masalah. Contoh si sibuk kan, sahab. Haus, kita pun ambil air, minum. Contoh ni, contoh. Kau nak minum sangat ni, contoh. Itu kita buat kerja, balik. Tak ada masalah, betul. Jangan kita mengungut pasal kerja kita.
Kan? Itu sebab saya kata tadi, orang kata komitmen gitu. Saya pernah tu pergi. Orang pekerja dekat Majlis Bandaraya Petaling Jaya berdiri tepi nombor giliran. Ya, cik, ada apa? Sampai. Nombor tu je kerja dia. Sampai petang kan. Saya kebetulan masa tu dengan asisten saya pergi ada mesyuarat dengan bahagian HR. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang budak tu tinggi-tinggi, pakai blazer, baju kurung, free hair. Macam, salam, ada apa-apa boleh saya bantu? Langsung terlupa urusan gitu. Apa hal pula aku datang ni? Langsung tanya, apa hal kita datang? Tanya asisten. Bos itu mesyuarat ke atas. Oh ya, lupa. Tengok. Dia dengan senyum, dengan layanan dia. Nampak? Orang jadi seronok datang. Ha. Lepas tu, tak, saya ada mesyuarat kat bahagian HR. Oh ya ke? Tak apa, cik ikut saya. Ikut. Dekat yang nombor giliran tu memang ada button. Nak tekan ni, tekan ni, tekan ni. Tapi dia berdiri tu untuk bantu lagi. Tapi dia tinggal kalau sekejap. Dia suruh ikut. Kalau cantik ikut saya, kemana juga sanggup ku ikut. Sampai kat kaunter tu, cik tengah tinggalkan IC. Saya pun tinggalkan IC saya. Ni yang lagi dua orang tak payah. Lagi dua orang lagi tak payah. Oh, yang assistant saya tu tak payah lah. Tapi yang dua orang tu tak boleh naik lah. Tak boleh naik? Tak adalah. Gurau je. Bergurau pula dia tu. Tak. Pernah tau. Sampai dekat atas, sampai dekat bilik mesyuarat, tak konsentrate tau. Bila lah nak habis meeting ni, ya Allah. Kan takut budak tu keluar makan ke dah tak jumpa tau. Bayang perasaan tu diberi kita macam mana. Tu lah komitmen kerja tau.